Sesi libat urus bakal diadakan Kementerian Kewangan dengan petani dan pekebun kecil bagi menjelaskan tentang pemberian subsidi diesel secara bersasar menerusi Budi Agri Community. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Dr. Amir Hamzah Azizan berkata jumlah mereka yang memohon bantuan terbabit masih rendah. Situasi itu dipercayai terjadi kerana masih ramai yang tidak memahami sepenuhnya inisiatif tersebut. Ada setengah daripada mereka yang tak tahu cara. Dia tak tahu apakah detail kriteria yang ada. Jadi dalam libat urus kita terangkan yang sebenarnya ada beberapa cara. Beliau ditemui pada hari terbuka Budi Agri Komoditi di Mardi Kelang. Turut hadir Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Budi Agri Komoditi adalah salah satu skim di bawah Budi Madani. Ia terbuka kepada individu atau organisasi yang mengusahakan kebun kecil, aktif menghasilkan tanaman makanan dan barangan serta menjana nilai jualan produk pertanian tahunan antara RM50,000 hingga RM300,000.